bertemu kembali di Omar Smartpati ya channel. Kali ini kita akan membahas burung. Ayo, burung apa ini? Cop dengan warna yang agak berbeda dan lebih cantik. Ya, kita saksikan ulasan video berikut ini. Langsung tanya-tanya kepada yang lebih ngerti, yang mempunyanya, Suhu, Sifu, Sifu Merpati ya, Cop. Ya untuk, kita, okay. Ya, untuk varian Cop ini, warna ini termasuk Cop ya? Iya, ini Cop tuh ya, klasik ya, klasik Oriental Seal ya. Ini warna yang unik, jarang ada di peredaran. Nah itu saya iya, jarang lihat yang ada di peredaran ini. Kebanyakan warna-warna yang iya, kita punya semua ya. Ini baru lihat ya. Iya. Ini nggak tahu keluar dari gudang mana. Kita nggak tahu. Tiba-tiba saya pun kaget sampai kandang ada warna ini. Oke. Okay. Itu ada yang mengirim secara gaib. Ya. Cop, masih iya, Cop. Masuknya cop, namanya ini Blondie. Cop Blondie. Blondie. Blondie ya? Iya, Blondie. Blondie apa namanya? Basok. Kalau Blondie pirang, masuk iya, ya. Masuk. Karena kalau ini ya Blondie-nya ekorless ya. Ini pasti ekorless. Iya, iya. Gak ada rendanya ya. Yang saya suka dia motifnya sebenarnya coraknya aja. Jadi kalau misalkan diikutin kontes dengan cop yang lain, ini termasuk bisa masuk ke semua warna atau dia Blondie? Blondie? Blondie. Ke Blondie dia masuknya? Iya, dia ntar masuknya Blondie yellow, red, pink, itu temennya. Oh ini? Iya. Mungkin ini kayaknya jadi primadonanya, mungkin ya kalau misalkan. Kalau dari warna ya? Iya. Jarang lagi ya. Ini kayaknya Miss Marking pun kayaknya enggak ya? Enggak. Kita lihat dari mata, dari kepala pun rapi ya, rapi, rapi. Simbar pun bersih, ekor juga bersih ya, dari saya pun bersih. Kemungkinan kita kayaknya ini dari breeding mana nih? Maksudnya? Asalnya. Asalnya. Ini dari teman. Dari teman ya? Dari teman. Dari Sohib lah. Dari Sohib ya. Nanti kita kapan-kapan satu lagi lah. Kayaknya punya banyak. Iya, ini dia, ada dia. Kuncian, ternyata kuncian gudangnya dari temennya guys. Ada ternyata temen. Bagus warnanya. Saya bawa ini warnanya unik. Dia emang udah lama. Cop Blondie ya. Blondie apa namanya? Merah, red. Ini kata breedernya sih silver. Oh silver. Iya. Karena warna dari kan ini kalau Blondie itu sebutannya ya apa yang dominannya ini kan putih enggak? Oh iya, iya kan? Jadi kalau kita lihat secara kasat mata ya dari warna putih bukan ya kan, ini jatuhnya ke putih mutiara ya. Iya, jadi ke kayak abu-abu silver lah, abu-abu silver kan ya. Iya, masuk. Iya, masuk ke silver perak. Kalau saya tadi ngelihatnya dari warna si dasi kayak ini ya, pas lehernya ya. Kayaknya warnanya ungu gitu. Emang bukan putih sih? Iya, bukan putih. Masuk cepat. Silver ini. Ini siapa? Sepasang ini ya? Sepasang ya. Yang jantan yang kanan, ini betina agak bulat. Beda dari kepala juga agak beda kan? Beda. Iya. Ini masih jarang nih di. Iya jarang. Masih jarang ada yang punya. Mungkin kayaknya diburu kayaknya. Ya kurang paham dah. Apa kalau enggak? Apa dia ada silangan tertentu? Apa maksudnya dari terahnya itu? Tapi dari apa emang dari teman ini anaknya sama semua sama indukan ya watanya. Sama semua enggak ada yang beda warna. Jadi maksudnya dari terah tadi itu ya? Iya. Ada enggak? Jadi kan saya nanya. Kalau perpaduan antara red sama silver pasti ada warna keluar warna silver sama red ya. Oh, iya. Kalau ini dia keluarnya ini terus, blonde itu. Enggak warna seperti itu. Berarti emang ada varian warna-warna ini. Emang iya, ini terangnya begini iya, warnanya. Jadi emang warnanya warna ini. Enggak bukan mix dari warna silver ke red enggak. Ini udah siapan breed ya? Udah mau ke indukan, tinggal nunggu berapa sebulan kan, mingguan pula udah ikutin kontes tuh udah aneh kayaknya nih. Iya ya, bagus bahan itu dari Cop kita punya, jadi lebih banyak apa
variannya lebih mantap. Ternyata karena banyak itu ya, cok itu ya. Yang bagus juga ini termasuk yang dan bagus sih itunya ini apa bulu lehernya tuh kayak renda ya. Grillnya pun bagus ya, lebar ya. Grillnya gede. Tapi tetap sih khasnya paruhnya pendek ya. Tetap pesek lah ya. Nah, dari harga sama enggak? Harga nih lumayan. Agak enggak tinggi juga sih. Enggak tahu ya. Ini kisaran kalau yang ini ya 700 sampai ini siapa? 900 ya. Lumayan juga ya. Pasang. Pasang. Tapi bisa kemungkin kayaknya dia bakal naik nih kelasnya di ini. Kalau lihat begini warnanya ya. Apa saya lebih suka kayak gini, gak tau juga sih, emang kelihatannya ya, lebih beda aja, warnanya bagus ya. Itu ya. Ya baik lagi ke para ini sih penggemarnya, kadang ya. Tapi kalau chop itu yang paling gini BL, Blacklash ya. Iya, kayak main yang kita punya ya, itu udah top banget itu warnanya. Lebih manis aja sih karakternya, lebih manis, bagus gitu. Pasang, mudah-mudahan cepat. Kayaknya sih gua paling lama sebulan telur ini. Telur ya. Coba kita lihat apa rampasnya kurang berapa. Rampas itu apa sih maksudnya? Rampas, jadi umur dari tempat ini. Oh, rampas ya. Jadi kan, oh ini udah rampas ini. Udah dewasa ya? Iya, udah siap telur ya. Ini terakhir nih, udah siap telur ini, udah. Ini yang betina ya? Betina. Gak ada ampas ini, tinggal nunggu. Cuman minggu kayaknya ini kalau kita tinggal siapin tatangan aja. Ini nggak miss mati kan ya? Enggak, ini emang udah. Tuh, udah rampas ini baru pelaku. Ini terakhir itu ya? Iya, terakhir ini. Udah rampas. Ini umuran, kalau rampas gini umuran kisaran 8 dan 7 sampai 8 bulan ini. Udah siap gitu? Iya, udah siap. Masih gitu ya? Iya, gua 7-8 bulan udah siap telur ya. Ini berarti namanya tadi Blondie Silver. Silvernet. Ah enggak, pakai net. Enggak. Blondie Silver. Blondie Silver. Kalau Silvernet dia yang ada. Oh iya, tenda ya. Yang cuman di ada di lurik ini ya. Tapi semua putih polo. Kayak Megan gitu ya. Iya, putih Silvernet. Ini oh putih ya, ini putih. Blondie. Blondie Silver. Iya. Oh. Ini kita punya varian baru lagi. Kalau Silvernet itu putih, pala putih, ekor plong, ini leh ekornya. Cocok ke sini buat di kandang para pecinta koleksi ya, koleksi penghias ya, bagus. Dari warna juga ini cerah. Cantik. Cerah gimana ya warnanya? Jadi tambah dahaga guys. Kayak lihat anggur. Warnanya ya merah tua ya. Oke, kayaknya kita memperkenalkan cop varian warna baru dengan rasa baru guys. Tapi ya, emang ini jarang lah, belum ada yang jarang. Atau kayak albino gitu nggak tuh, bukan? Enggak. Kayak ada kecelan gen gitu. Enggak. Emang ini motifnya atau corak warnanya seperti ini. Dan memang markingnya seperti ini. Iya. Jadi dia memang enggak, dia normal kan? Iya, normal enggak. Ini normal. Enggak. Bukan karena faktor gen yang dia tuh. Iya, di mix enggak. Tadi kan saya nanya kan dari terah ujungnya pun enggak ada, memang tetap dia kan. Warnanya warna ini, iya, warna-warna ini. Ya sih agak-agak warna unik ya. Warna ini. Ya putihnya, ya putih. Iya, silver ini mah, putih. Kalau di motor tuh itu putih mutiara kayak gini, putih mutiara yang agak-agak nggak terlalu terang. Ya kalau spesifikasinya sama semua. Sama. Iya. Cuman kita telah memperkenalkan varian warna, warna baru dan namanya tadi Blondie Silver. Oke, terima kasih lah ya. Iya. Terima kasih udah menyaksikan video kami. Tetap dukung konten kami untuk memperkenalkan burung hias lainnya. Iya. Terima kasih, salam satu sayap. Satu sayap.